permainan empet-empetan berasal dari suara yang dihasilkan saat permainan itu atau mainan itu dimainkan oleh anak-anak. Jadi suaranya pet itu memberi nama pada mainan itu. Empet-empetan mah kadang tina daun kelapa. Daun kelapa anu ngora. Kadang-kadang anu juga nu kolot ge tiasa. Pengen bayang rata-rata gitu lah. Rata-rata ditambang aja tina daun pucuk kelapa anu ngora. Jadi damalnya sama terus kumah itu daun apa di kumah? Di kuluntung-kuluntung daunnya teh dilaan nyerena leh nyerena dilaan tinggal daunnya bungkus terus koyong sorak nu badag pisan kena teh ngadamal sina badag upami hayang nu alit jantan ukuran panjang sarang pendek na empet na teh sina pendek bentuk nimbukin sorak teh bakal bentuknya akibat dina bentuknya ageng sarang alit panjang sarang empat. Empet-empetan juga terinspirasi atau hasil dari interaksi anak-anak dengan orang dewasa yang pada pelaksanaannya menyerupai empet yang khusus pada permainan trompet gitu. Tapi ini karena sifatnya temporari dan sementara, maka terbuat dari daun kelapa yang kemudian dililit menyerupai trompet dan kemudian dimainkan. Pada mainan ini tidak ada orientasi menang kalah, tetapi keberhasilan anak-anak dalam membuat empet-empetan dan kemudian bersuara kencang atau sangat keras itu adalah keberhasilan yang paling menyenangkan untuk anak-anak saat bermain empet-empetan. Biasanya dilakukan untuk menghibur diri, kemudian mengusir rasa sepi pada saat di hutan ataupun di ladang ataupun di sawah, dan kemudian mereka memainkan bersama-sama mengikuti ritme lagu-lagu yang ada ataupun yang lainnya, dan permainan empet-empetan sampai sekarang masih banyak dan dilakukan oleh anak-anak, terutama anak-anak yang berada di perkampungan ataupun di pedesaan. Mereka menghibur diri setelah pulang sekolah bermain empet-empetan ataupun saat juga akan adanya hajat ataupun perayaan-perayaan, sehingga banyak bertebaran daun-daun dari pohon kelapa yang kemudian bisa dibuat empat oleh mereka. Itu bentuk kreativitas yang dilakukan oleh anak Jawa Barat ketika menumbuhkan sesuatu atau daun dan kemudian dibuat permainan namanya empat.